爱在山顶。嗯，明天高音都会去。Okay guys, so malam ni aku ajak semua kawan-kawan aku lepak. Aku cakap ada nak bagi tahu something tau. Aduh, aku tak sabar dah nak tengok reaction diorang. Genting, genting, genting. Lupa. Puji bajak, genting, genting. Kau ni dah berapa kali pergi genting? Kepis. Kau dah pergi genting berapa kali? Bulan ni? 8 kali. 8 kali, bapak ni. 8 kali kat genting je. Penuh angin genting ni. 8 kali naik tak turun-turun eh. Eh tapi ni lah, aku panggil korang lepak ni bukan sesaja. Shoot content eh? Mesti shoot content kan? Aku nak buat shoot content. Tak. Aku nak bagi tahu satu berita. Aku bakal jadi ayah tu. Sumpah! Dalam video yang lepas, Farisha dapat tahu yang dia pregnant. Dia pun terus sepuaskan aku dengan pregnancy test dia. Sekejap, dia yang cakap you. Allah. Saya pregnant. Serius lah? You pregnant? Saya pregnant. Sumpah lah sayang. Sumpah. Betul. Oh, nak jadi ayah. Aku pun terus nak sampaikan berita ni dekat kawan-kawan aku. Memang excited gila lah. Aku bakal jadi ayah tu. Sumpah! Bukan kau! Ni bukan! Bukan tu! Saya dah jadi ayah ni! Tanya tu! Actually minggu lepas dah. Bapa minggu lepas buat berita sekarang. Dia dah jadi ayah guys. Dia dah jadi ayah. Ibu di lautan di udara. Budak anda je. Kau jadi ayah! Ya bang, nanti kalau anak aku tak cukup susu, pinjam sikit. Why you bullying me? Asal beri dia sangat rambut kembang ni? Asal dia beri dia sangat rambut kembang ni? Speed datang ni syir. Kita nak ucapkan tahniah kepada Gempeng sebab dapat anak yang pertama. So tahniah lah, laju buat kerja, pandai buat kerja. Tanya lah sebab mengandung aku. Eh bukan. Ni baby dah 20 tahun dah ni. Baby 20 tahun dah tau. Ada rumah sendiri tu. Tak sangka. Oi, aku jadi pak cik dah lepas ni. Lepas ni orang panggil aku Uncle Teddy. Anak aku nanti ada uncle ni. International. One kiss is all it takes. Kau dah 22 tahun. 22 tahun. Kau akan jadi seorang ayah. Kalau ikut dia tahun ni juga. Tahun ni ah. Akhir tahun. 3-4. Jadi ayah. Jadi ayah. Jadi ayah. Amazing man. Takkan bini dia keluar baby dia jadi datuk pun tu. Budak. Why you bullying me? So sekarang ni dah masuk bulan November 2022. Pejam celik je guys. Sekarang ni Farisha dah 8 bulan mengandung. Dia lagi sebulan macam tu. Rasa macam baru je kan aku kahwin kan. Tapi sebenarnya dah nak setahun dah. Kalau diorang mengidam tu apa semua, itu ujian pada kita pula. Nak melayan kerenah diorang. Nak tu, nak inilah apa semua kan. Guys, apa tu ada info baru ni? Isteri aku tengah mengidam tu. Dia mengidam BBQ tapi dia nak kawan-kawan aku yang masak. Dia banyak
sakit badan. Aku rasa semua perempuan hadap benda ni. Bila korang bersalin badan korang akan jadi lain lah. Hormon korang apa semua. Macam Farisha dia banyak sakit badan tau. Dia lenguh, dia sakit belakang, sakit kaki. Tidur pun macam selalu bangun. Bagi aku ujian mengandung ni yang perempuan saja boleh hadap. Lelaki kita tak boleh kot. Itu sebab Allah bagi perempuan yang bersalin. Kalau Allah bagi lelaki yang bersalin, aku rasa tak ada lelaki tu nak bersalin. Ha, memang pupus manusia kat dunia ni. Terima kasih sebab klik video ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe guys. Sebelum aku cium buntut korang. So, disebabkan tu, aku nak hadiahkan Farisha something lah. Bagi aku dia dah berkorban lah untuk aku kan. So aku nak bagi dia satu hadiah yang dia boleh ingat and dia boleh pakai sampai bila-bila, sampai dia mati. So aku rasa aku nak hadiahkan dia cincin. So kali ni aku nak surprisekan dia diamond ring yang memang baik punya. So aku pun pergilah survey dekat internet apa semua. Aku survey lah cincin yang terbaik dekat pasaran sekarang. Lepas tu survey punya survey, aku jumpa satu company ni baiknya. Ha, ini enam. Ini enam. Survey. Nama company ni Dairy Ring. Ha, aku terus order, memang senang lah. Okay gang, so sekarang ni aku tengah bercuti dengan family aku dekat hotel yang dibina betul-betul atas laut. So kita orang dah sampai dekat hotel ni semalam. Memang santai lah. Tapi tu semalam punya cerita. Hari ni pula bakal menjadi hari yang bermakna buat aku. Sebab hari ni aku nak surprisekan cincin dekat isteri aku. Cincin ni dah sampai 5 hari lepas tau. Tapi aku tak surprisekan kat dia sebab aku nak tunggu hari yang tepat tau. So aku rasa hari ni and di sini adalah hari yang tepat untuk aku surprisekan. Tengah-tengah laut apa semua kan. Mesti romantiknya aku cakap. So sekarang ni Farisha tengah siap-siap tau. Lepas dia siap, aku akan ajak dia lepak kat sini. Gang, aku rasa bilik abang aku ada lagi lawa gang. So kita tukar spot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, tapi budak-budak sini tengah bogil. Tengok ni, Farisha nak surprisekan Farisha. Wah, cantiknya. Sekarang ni Farisha tak tahu lagi orang Izzah. Farisha nak surprisekan dia. So Farisha nak surprisekan dia. Yay! Let's go! Farisha nak surprisekan Farisha ni long. Oh ni apa ni? Cincin. Oh ada dua eh. Cantik weh. Cantik. Ni je nama apa? Dr. Kadin? Tak, bukan Dr. Kadin. Ini Dairy Ring. Ini jenama hebat ni. Jenama tersohor ni. Antara yang digunakan oleh masyarakat Himalaya. Suatu masa dulu memang mahal sungguh ni. Alunya tak ada ke? Gang, aku rasa aku tak dapat shoot kat rumah abang aku. Sebab bising gila tu, banyak budak-budak pun semua. Serius tak boleh. Saya dah siap? Dah. Kita nak pergi ambil gambar. Ya, kita dah nak check out, gang. Lepas tu kita nak pergi makan. Tapi sebelum tu, ayah ada nak tunjuk kat you something. Tunjuk apa? You duduk lah situ, you duduk. Sekarang ni dah berapa bulan dengan tu? 8. So macam-macam kan, kita belakang hadap. Hadap. Ha, you hadap. Ha, bukan I hadap, you hadap seorang. Okeylah. Macam-macam kan, dia sakit. Sakit belakang. Sakit tulang apa semua kan. Sakit hati. Sakit hati asal? Sebab tak dapat makan. Dia dapat makan. Mana pernah you makan semua ni kan? Nak beranak dalam air. Nak beranak dalam air? Boleh ke? Tapi tu lah kena cari doktor yang pakar. Hospital pantai ada? Berapa satu kali besar beranak? Free. Free? Ya ke? Free lah sebab bukan I yang bayar. You yang bayar. Itu free untuk you. Macam ni lah isteri zaman sekarang gang. Sebab you cakap you nak surprise. So I teka lah. Okay, asalnya kan ada something. Ni nak kahwin dua ke? Habis you
Itu bukan boleh percaya. Apa ni? Apa ni? Buka. Itu betul ke? Betul. Wow, cincin. Diamond ring sayang. Sayang kan tak pernah ada diamond ring. Cuma ni cantik. Diamond solidnya. Habis nangis. Saya nangis. Habis nangis. Saya nangis. Sayang, jangan nangis sayang. Happy. Cuma sarang ke? Ya, happy lah. Happy nangis. Macam tu nak beranak setiap tahun lah. They run when they hear that the ting goes dang. Bang, do my ones or do a gang. Jump out cars or jump out bands. They run when they hear that the ting goes bang. Jangan lupa subscribe and turn on notification bell. Like sekali, okay? Bang,